Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Ari Ismail dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Terdapat laporan mengatakan yang Apple bakal hadir dengan sistem 3 kamera pada keluaran iPhone tahun 2019. Bercakap mengenai Apple, mereka juga telah memperkenalkan iPhone 8 dan iPhone 8 Plus dengan pilihan warna merah yang mana boleh dipratempah bermula 10 April ini. Nokia pula pada hari ini telah melancarkan Nokia One bersama pengenalan Nokia 7 Plus untuk pasaran Malaysia. Telefon pintar Nokia 7 Plus yang hadir dengan chip Snapdragon 660 bersama Android One ini boleh didapati pada harga RM1,699 bermula 20 April ini. Manakala Nokia One yang hadir dengan sistem operasi Android Oreo Go Edition pula ditawarkan pada harga RM399 bermula 13 April ini. iFixit telah mengeluarkan kenyataan bahawa telefon pintar Huawei P20 Pro lebih sukar dibaiki berbanding iPhone X. Melalui pembukaan peranti Huawei P20 Pro ini, iFixit mendapati ia menggunakan sistem penstabilan optical OIS pada ketiga-tiga modul kamera pada peranti ini. Acer Malaysia yang bakal melancarkan 3 komputer riba Acer yang bertemakan Marvel's Avengers Infinity War tidak lama lagi telah membuka pendaftaran sehingga 17 April ini dan bagi yang berminat untuk mendapatkannya, bolehlah mendaftar melalui laman khusus mereka pada hari ini. Selain itu, ZTE pula hadir dengan rekaan konsep Dwi Takuk pada skrin telefon pintar mereka iaitu ZTE Iceberg. Telefon pintar ini menyertakan kamera pada takuk atas dan speaker bersama mikrofon pada takuk pada bahagian bawah peranti. Pengecas tanpa wayar keluaran Xiaomi pula kini telah melepasi pengesahan SIRIM. Buat masa ini, satu kehadiran peranti yang menyokong pencasan Qi pada kelajuan 75W ini ke pasaran Malaysia masih belum diketahui. Untuk Xiaomi Malaysia pula, mereka telah mengumumkan bahawa kedai jualan mereka bakal dibuka di Wang Utama bermula Mei ini. Akhir sekali, beberapa lagi gambar rekaan Xiaomi Black Shark telah tertiris dengan menampilkan kerangka khas untuk peranti tersebut. Peranti ini dikatakan hadir dengan warna hitam bersama logo Black Shark dan pada bahagian atas kerangka pula, ia dikatakan merupakan seri alat kawalan permainan. Jadi itu adalah rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Saya Ari Ismail dan kita jumpa lagi untuk video seterusnya.